Ya, hari ini kita mau bakar ikan. Ini Bang Ancis lagi siap-siap untuk buat perapian. Ada moke bakar menyala kelas 1. Ini ikannya kita cari agak besar supaya bisa panggang buat teman minum. Banyak, ya banyak. Siapa tahu nona mereka datang. Oi, tunggu anak beli belum datang. Ini mau dibersihkan dulu. Setelah itu kita cuci di air laut biar makannya lebih nikmat. Ada ikan belanak, barakuda, ada baby GT, ada sarden. Api mulai menyala. Kita tunggu sampai ada bara, baru kita panggang ikannya. Ya, sambil tunggu arang, bara, tes smoke dulu. 1-2 tekan. Ini mungkin nomor 1 ini, jadi tadi langsung ambil dari tempat pemilikan. Minum secukupnya, terlalu banyak juga tidak baik untuk kesehatan. 1 tekukan. Thank you. Barangnya mantap. Mantap. Jangan lupa ubi-ubi. Sebentar, sebentar. Panggang yang banyak. Siapa ada nona juga datang. Siapa ada beli turun, kita makan bareng. Tak beli kita boleh minum oke. Jangan. Kita makan ikan. Sudah mulai matang ikan bakarnya. Tinggal tunggu ubi. Ah, segar. Matang semua, kita siap-siap matang. Masih tunggu ubi. Nikmatnya bakar ikan di pinggir pantai. Ada angin, ada suara ombak. Makan ikan, terus minum sedikit moke. Ya, ayo nikmati.
Ikannya majis. Agak cepat saya sutir tahan. Coba. Cheers. Aduh, mama sayang ya. Lanjut. Kasih kameramen dulu. Ikan bakar. Baco. Ayo makan ikan. Oh. Ngambil senang. Bisa ikan. Patika le patika kayak minum. Ika le ika. Mahi. Jadi Om Bacok ini terbiasa minum moke. Kebetulan lewat dari kita panggil untuk makan ikan. Ini makin sore ada teman-teman yang mulai datang. Hoi. Mantap. Aduh. Apa dulu? Makan ikan bakar. Ikan hoi. Ikan enak. Oh. Langsung teguk. Ada Bro Oris. Ini pro YouTube. Saya beli ini apa? Mata kain nomor 12. 12.5. Apa ya? Boleh minum tapi secukupnya. Kalau terlalu banyak itu tidak bagus untuk kesehatan. Ini oke, kelas 1. Langsung ambil dari tempat penyulingan tadi pagi. Dia tidak bisa minum banyak. Minum pun harus sambil makan. Oke, lanjut. Oke, masih lanjut. Bakar makan ikan. Ini ada Abang Bacok. Tadi sempat lewat kita panggil makan ikan. Tapi beliau tidak minum oke, jadi kita tidak paksa untuk minum. Angker pulau. Ekor. Ada Jimmy. Hobi mancing. Ikan masih banyak. Ubi masih ada. Mau tambah ya, masih ada. Lu yang punya narkoba aja. Wah, gak mandir. Masuk narok. Ini ada Oris. Rencana sore mereka mau mancing. Lanjut. Sudah ikan moke. Kita siap-siap mau mancing ya. Teman-teman. Air sudah mulai. Habis minum moke. Habis dulu. Biasa kalau terpengaruh dengan alkohol, biasa agak oleng-oleng sedikit. Jadi itu, mesti mandi. Kau bagaimana kiri? Saya kanan. Air laut. Biar segar lagi. Saya kanan, kau kiri bagaimana ini? Saya buang bagaimana? Hai, ulang-ulang ya. Ikan masih banyak. Jim. Mantap. Bilang, apa? Buat makan ikan. Sehat. Baco. Ini ikan segar. Baco.
kameramen dulu kok. Thank you. Tadi apa anaknya kau risau? Iris moke, suling moke. Salah satu kearifan lokal orang NTT, jadi moke dan orang NTT itu tidak dapat dipisahkan. Sahabat akrab tidak dapat dipisahkan, melainkan dengan kematian. Moke melekat dengan tradisi, melekat dengan budaya, jadi. Tapi kita juga minum dengan sangat hati-hati. Mati tangan! Tidak boleh minum sampai mabuk. Itu tidak bagus untuk kesehatan. Oke, lanjut. Tidak ada, moke tinggal sedikit dan kita mau kesabis. Ubi juga masih ada. Jahe ini karung mau persiapan si iya. Ikan ini. Coba. Woi, panas. Kalau ada yang datang lagi mau bakar ikan, tinggal bakar sendiri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ini mau aku kasih habis ikan. Karena kita harus mandi air laut. Hai. Supaya segar lagi. Ini gelas terakhir. Untuk kameramen. Gelas terakhir kameramen. Ya, habis. Oke, thank you.